Ada Arsyil Ujo, Yohanes Dedi, si anak muda bertalenta membawa nama baik di Kabupaten Ciamis. Suatu luar biasa medali emas diraksi atau diraih daripada Kabupaten Ciamis di Pokok Subang kembali. Baik, sekarang senang. Ditarikan pada mata ke lapangan. Satu, dua, sebuah tajam. Baik, satu, dua, tiga, lagi-lagi. Baik. Masih kembali kita lihat pada mata kelapanya banyak poin bergeser di 1-0. Baik 14, ada bagus wahir sebagai pemain berwaya. Lepas Randy Tamamilang, saling masih kembali mencoba dengan satu timo. Soal kita mulai beran majib, tak banyak pasang sulit pundar. Satu pemain akan kembali mencoba dengan satu serangan di awal perencanaan. Apa kabar Pak Lurah Hahai? Di masa kita memang berjalan dari Pak Lurah Dabaya. Yudi Kendil, si anak muda bertalenta terbaik dengan simulasi Yudi Kendil. Satu ancaman di awal perjalanan. Masih kembali mencoba. Satu poin kepada pemain Persikaki Damar sebagai tangan gila beracun. Satu poin kembali bertambah mendobrak. 2-1 di awal perjalanan. Satu mati lepas Sok Libel Andalan. Ready. Satu perasaan kembali mencoba. Satu lagi kembali kita lihat apa yang terjadi. Dewa Sonic. Ini kalau diperlihatkan KM Jaya Jateng ini satu paket ini. Raja Jateng satu paket. Satu Sonic kembali mencoba. Satu di awal perjalanan kembali mencoba. Wajah kita yang kembali mencoba. Satu lagi kembali mencoba. Satu lagi kembali mencoba. Bersama rekan-rekan jajaran ke pemerintahan Desa Ciamas. Perhatikan sesaat. Nomor satu sentuhan kembali masih nomor 15. Lakukan sesuai kali bayu. Sama bagaimana di masa poinan. Namanya kembali batin al. 500 sedara-sedara. Ini di awal pembuka memang permainan cukup memanas. Di awal pembuka kembali luar biasa. Konsentrasi maksimal, apa kabar Bang Ujang Cawang-Cawang? Tambahnya ikutan yang konsentrasi maksimal. Perhatikan saat di awal perjalanan daripada Mutiara Lestari dengan total hadiah 55 juta rupiah bersama MWL. Lepas dengan coba di awal perjalanan ada Garbayu. Lepas dengan cukup cerdik dan hitungan detik kembali mencoba. Ready. Tambah bilang kebanyakan. Di awal perjalanan Randy Tamamilang kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Satu kembali sudah Arsyil. Satu bocah dari para perwas. Lepas kembali kembali akan dijahit. Satu ancaman lepasin bocah jatuh. Satu poin kembali bertambah nampaknya perhatian salah. Satu kembali masih Arsyil. Satu dua tiga. Dorong. Seribu. Open pekawalan kembali mencoba teman apa yang terjadi. Di bawah satu kemungkinan daripada bos Randy Clothing. Dengan gaya rambut baru. Konsentrasi bos RC. Yes. Randy Tamamilang. Satu poin nampaknya kembali berjibaku di hadapan anda. 4-6. Masih bergerak bertahan Pak Lurah. Lagi-lagi Pak Lurah. Lepas kembali gali bayu angkat tinggi sambil rojok. Satu sebagai sangkui dan nampaknya nomor 11 ada strategi. Lepas boksi nomor 11 bergerak pun ke belakang masih Oki Damar. Lepas Oki Damar. Cukup tenang dari Dasti. Saat itu interpolation terbaik di awal perjalanan. Kembali dengan sentuhan tajam. Berbahaya saudara-saudara. Perhatikan. Boksi di awal perjalanan kembali mencoba dengan satu ancaman. Yes, 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 tapi gue. Rendah, oh kita mer, serangan bertumbuh lebih dari mana RC Garut, di bawah si Garut kata Intan dibungkam habis-habisan, diganjal, dicercah, oh kita akan dicari-cari, serangan perjalanan yang menarik daripada kita mer, masuk ke perjalanan yang menarik daripada kita mer. Kita di bawah satu perjalanan dan di bawah satu bendera. Satu liber andalan kembali mencoba sesuatu. Satu poin kembali bertambah dan banyak.
kelas Ampar. Baik, Basir Randy Tama bilang dengan gaya cukup menarik terlalu pendek Randy. Satu poin kembali 12 di mana tercecer cukup jauh bagai semana. Si anak muda kembali warna. Sonic kembali menonton. Lalu satu sentuhan si Bosa asal Jawa Tengah mencoba mendobrak di tengah. Satu kembali nomor 1 bergerak ke belakang Basir Randy Tama ujung. Lepas Bang Ujo teknik daripada TNI AL. Lepas ataupun AU lepas. Teng! Bola kembali mencoba dari satu serangan. Lagi-lagi Yuti Kemil. Satu poin kembali bergeser. Nampaknya perhatian saat kembali mencoba bergerak ke belakang. Posisi nomor 1 Bang Ujo. Lepas Ujo lewat teknik kembali kita lihat. Di awal satu perjalanan daripada serang Ujo. Cukup tenang. Masih ancaman jeli daripada rekan-rekan Jateng ataupun dengan satu bendera KM Jaya. Sampai kembali bertambah menjadi 13-7. Lepas 13-7 namanya itu nanti kembali mencoba serangan coba dibangun. Tiba satu dan satu poin kembali bertambah nampaknya menjadi poin 8-13. Poin pertama menjadi 9-13. Si Popatu di mana posisi anda nampaknya untuk bersama di Parang Subang segera beratang pas. Satu poin kembali bertambah menjadi 14-9. Baik menjadi 10-15. Pertandingan kembali mencoba daripada seorang Yuni Kendil bergerak ke belakang posisi Yuni Kendil. Lakukan sudah Yuni. Waktu sulit dari belakang kembali dia awal berjalan kembali mencoba dalam satu sentuhan. Sampai kembali bertambah nampaknya menjadi 11-15 di awal berjalan cukup menarik. Di mana satu pergerakan posisi Yuni Kendil bergerak ke belakang. Satu Yuni Kendil dengan teknik pada champion kembali coba memperhatikan. Yuni. Satu ancaman dibiarkan mendosok. Satu poin kembali bertambah menjadi 16-11 perhatikan saat berjalan cukup menarik nampaknya bergerak ke belakang posisi nomor 15. Lakukan sudah dengan hitungan detik. Angkat kembali mencoba. Satu poin cukup setiap tangan cepat. Satu poin 17-11. Baik 17-11 nampaknya bergerak ke belakang posisi. Lepas kembali mencoba ready angkat di 1-2-3. Satu sentuhan dari rekan-rekan anak-anak Randy Kelotin. Satu poin kembali bergeser 14-17. Satu perhatikan kembali mencoba dengan apa yang terjadi 1-2-3. Ujung ganjalan cantik kebayang. Yang baru satu pergerakan daripada percacatan di ganjal atau perjalanan coba diperhatikan. Lewat Arsel 1-2-3 Arsel. 1-2-3 lakukan Azim. Lagi-lagi satu angka tinggi Yudi Kendil. Positif. Dimana satu perjalanan dari persikatan kalem. Baik. Sekarang nampaknya kembali kita lihat pada mata kelaparan satu bendera dari Pelangi Jaya. Lepas di awal perjalanan cukup menarik masih 1-2-3 pada mata pada kesempatan setohan. Wow, sudah melihat kita bang. Sekarang di barisan paling akhir. Dan satu kedudukan untuk rekan-rekan daripada KM Jaya 19-14.
Bila sakit saya, apa sakit angkat isteri. Satu sentuhan daripada pemain TNI yang luar biasa di awal perjalanan. Dimas untuk Dimas seputar lewat sentuhan tajam Dimas. Dimas beri Dimas kena sebut tajam. Wah, lagi lagi nomor punggung Dimas berjumpa dengan Dimas Sodik atau Karno Sodik. Ancaman jari si pecah. Kalau Karno punya iri kendil, ini jatang punya warna Sodik sudah sudah. Ujur. Di mana satu pemain dari mana Jakarta Bayangkara Presisi Indonesia. Rene cukup cetik langkah sudah kembali dari Tuan Jotik. Akhirnya kita banyak kembali masih ada sudah Diki. Satu poin di awal perjalanan masih Rene Tama bilang dengan hitungan detik untuk membayangkan risiko atau defense lawan. Titik lemah lawan cuman lagi saudara-saudara bagaimana awal perjalanan dengan 1, 2, 3 konsentrasi maksimal. Perhatikan saat apanya kembali kita lihat apa yang terjadi. Masih dapat pulau suara renung. Lakukan sudah. Angkat sahur. Hujur. Lewat satu bola jangkit daripada si Sadi Dustin. Umpan macam apa seperti itu Sadi? Jangkit atau bagaimana dengan terlalu sepak? Luar biasa masih ada Hujur. Satu perhatikan bagaimana dengan Jep. Hujur. Sentuhan tajam kembali mencoba bagaimana cukup mencoba. Tawaran serangan bertubi-tubi nampaknya dan berusia 19-22. Bagaimana di awal perjalanan saudara-saudara? Di mana laga pembuka mungkin nanti akan dibuka oleh Bupati Ciamis ataupun wakil yang mewakili. Bagaimana rekan-rekan PPPSI Kabupaten Ciamis konsentrasi maksimal. Yuk! Dan jalan-jalan kembali mencoba dengan satu serangan cukup dipindah. Lagi-lagi, angkat Yudi Kendil, bukan Joko Kendil. 20-22 yang banyak kembali sedang viral. Satu, masih ada ujung. Satu abang TNI dengan jargonnya TNI Hargawati. Inisial NKNI Hargawati lepas. Satu bagaimana Barula, bagaimana Rustano Adriana sebagai wasewan. Ini namun tidak ada pilihan challenge bos. Tidak ada pilihan challenge. Jadi keputusan wasit mutlak. Memang ini wasit yang juara. Atau wasit lisensi Kabupaten Ciamis saudara-saudara. Di awal perjalanan wasit Citarna Dewa beracun Sati. Angkat warna Sote dengan sentuhan. Satu kembali kita lihat. 21 sekarang.